Halo men, dan di video ini kita akan membahas tentang rumus Excel untuk menjumlahkan. Ini misalkan contohnya ya, menjumlahkan harga dari sini sampai sini dengan mengabaikan total dari subtotalnya. Jadi subtotal tuh ini. Jadi yang ini itu dari sini sampai sini. Oh, yang ini dari ini sampai sini. Dan yang ini dari sini sampai sini. Nah, kita akan menjumlahkan ini semua, tapi dengan mengabaikan subtotal yang ini dan ini. Biasanya pakai rumus sum kan, sama dengan sum. Jika menggunakan rumus sum, maka dari sini sampai sini akan ikut terjumlahkan semua. Kalau misal suatu biasanya seperti ini. Nih, kalau mau satu-satu. Tapi ada cara simpelnya, yaitu dengan rumus agregat. Yaitu sama dengan agregat. Buka kurung. Kita pilih nomor 9, karena ini fungsinya sum. 9, kita pilih 0 karena 0 fungsinya ignore subtotal, mengabaikan subtotal, koma, buka kurung, kita blok semuanya, tutup kurung dua kali, sebentar, kita pastikan hasilnya. Nih, sama hasilnya. Oke. Jadi kalau mau simpel itu menggunakan rumus agregat. Terima kasih telah menonton. Bye bye.